Pisang goreng ada nggak? Wah, bukan ini belum pengen. Ini gimana ini? Bilangin sama bosnya ada banget mengutang itu, dia itu memang penguasa daerah sini. Kenapa ini? Tuh, yang ngamanin Alfa sini. Oh, ke mana tuh? Alfa ngaran sini? Ya, kayak sama ini yang punya Alfa. Oh, jadi kepercayaan ya? Ya, istilahnya kata orang lain tuh ininya ya, apa namanya, amanatnya, ceteng-cetengnya. Kalau ada apa-apa dia yang ini pak yang bertanggung jawab. Oh, kalau ada malah kejadian dia bertanggung jawab apa ini? Oh ini pak, utang goreng kan? Utang ya boleh, belum penglaris, belum utang. Utang lah, bayar. Nah, kalau nggak dikasih mau saya pindahkan warung ini nanti di Sidomulyo saya pindahkan. Masa nggak punya uang setilnya oke? Nah, emang iya, begini kalau preman pakai jaket minta-minta utang aja nggak makan aja siapa yang mau ngalang? Nggak mungkin nggak punya uang malu ke? Eh, jangan banyak omong kau. Kan urusan pribadi saya sama abang ini yang dagang di sini. Boleh buat saya ini kan kalau nggak dikasih lain gak urusan ya. Kondisi perut anda ini silakan nanti saya yang bayar. Aisyah banyak duit kau. Ini kalau cuma goreng. Kalau nggak kasih aku 500. Kalau yang seperti itu udah lain lagi ceritanya. Kasih kalau cuma sekar apa gorengan benar kondisi perut anda. Saya tidak mengganggu bapak ini. Kalau bapak ini ngasih saya ngutang nggak saya ganggu. Apa enggak mau dia dengan gorengan? Enggak, anda ini mau utang apa? Duit. Oh, lain cerita kalau gitu pak, jangan kasih pak. Kalau dia mau utang uang kan? Duit. Ya. Duit. Tadi saya dengar tadi mau utang goreng. Nah. Ya enggak sesuai lah goreng ini, kasihan bapak-bapak ini duit. Eh, ya jelas enggak sesuai preman mau utang goreng, aku enggak malu. Duit. Ya kalau uang jangan, kalau uang. Saya aja gajinya paling gitu 400.000 itu bisa pulang. Itu Bapak berapa? Kalau mau minta uang Bapak ini ya. Kalau enggak kita beliin bir aja Pak. Iya, bir berapa harganya? Eh murah itu. Untuk Bapak ini 500.000. Kalau Anda ini mau goreng. Kalau ini pribadi saya sama bapak. Kau nggak ngasih duit, kita sama bapak ini. Bapak ini cari uang itu untungnya. Saya mau tanya. Kenapa? Apa maksud kau ngalang-alangi aku minta duit bapak ini? Jelas, karena anda ini salah itu seperti itu. Salah apa? Saya mau minta duit bapak ini 500.000. Tadi saya dengar anda ini pengen mengutang gorengan. Yes. Kalau gorengan segera gorengan, ambil nanti saya bayarin. Eh, gorengan pak. Tapi kalau lebih dari gorengan. Kasih kalau enggak beliin bir 2 botol. Nah, itu udah lain itu. Itu keluar jangkauan itu. Bir kalau enggak Asoka. Ya, ya enggak benar itu, Pak. Iya. Jangan ini, Pak. Tapi kalau sekedar goreng enggak apa-apa. Ya, saya nanti bayarin. Oh, gorengan, gua ambil aja.
apa kau nyuruh aku makan gorengan? Nah, aku ini perlu duit tadi sekarang. Tadi mengutang gorengan. Nah, nanti kalau udah ada bilnya makan gorengan. Kan enak. Ya udah itu gorengan aja. Kalau lebih dari gorengan itu jangan itu. Saya tidak mau ganggu bapak, itu saya minta duit. Enggak ganggu bapak yang penting minta duit. Ya, sama. Ya, ya itu Pak ya. 500.000 aja. Iya. Nah, nambah gaji saya jadi motor-motor. Hantem aja Pak, orang Pak. Kalau ini Pak dia Pak. Kalau dia minta-minta lu gajah digoreng apa? Iya. Ya, kalau sih kan nyomong lah kau nih. Kenapa? Terus itu kan disana apa Pak? Ya Pak, ya halah, kamu ini malah. Apa yang ada kau nih? Kenapa? Belum tahu ini gini kau. Saya nggak nganggu bapak. Ini bapak ini ngasih uang saya 500. Ya itu tetap enggak. Gorengan nggak saya ganggu. Mau makan gorengan. Ini nggak ganggu. Minta-minta duit bapak itu. Ya Pak. Saya perlu duit. Ya kalau mau duit enggak. Bapak apa paham sana? Apa? Saya nggak mau kopan itu. Penting uang dapat duit enak. Kalau gorengan mau itu apa itu silakan. Saya nanti saya yang bayarin. Tapi kalau mau ngasih ngancam bapak itu kenapa saya? Saya nggak ngancam. Cuma saya minta duit. Nah, itu sama aja itu ngancam mau minta duit itu. Gak beda itu. Coba jangan dikasih kalau dia lebih dari gorengan Pak. Iya. Bapak ini untungnya dari sedikit. Udahlah, kau nggak usah ganggu perjalanan aku ini. Udah. Aku ini minta bahkan bos lamaran juga aku akan minta nanti. Penting kan kamu pergi dari sini. Kalau mau gorengan ambil nanti saya bayarin. Gorengan, ambil aja gorengan. Aku gak perlu gorengan. Duit,
Mas kau ini punya duit kau? Kalau duit ramong bapak itu, kasihan bapak itu. Ah, tidak peduli itu. Udahlah kau jangan ngomong kau. Mampus kau. Mampus kau. Kau rasa kau. Kau rasa kau. Tahu dengan aku. Kau di sebelah kau. Rasa. Kau ini selalu, menghalang-halangi aku ini. Saya ini bicara dengan baik-baik. Ah, tidak peduli itu. Kenapa tidak peduli? Apa kebaik-baik itu? Tidak tahu saya. Tidak tahunya ambil duit, lepas, tidak kasih korok. Saya sudah baik-baik dengan anda ini. Sudah mendingan anda ini pergi sekarang. Mendingan anda pergi. Aku tidak mau pergi. Kau yang pergi. Sebelum nanti saya lompat-lompat. Ah, silahkan kalau mampu. Silakan melumat anda ini nanti. Silakan. Mau tahu deh orang jalanan saya ini. Bapak itu untungnya sedikit-sedikit, anda palakin. Papan anda ini. Tidak peduli. Bila perlu, berikut kau aku palak. Hah? Berikut kau aku palak. Apa yang mau dipalak? Silakan. Duit kau. Tas kau itu banyak duit. Hah? Tas kau ini banyak duit. Tas apa? Kalau bisa. Wah. Aku nggak kau ya. Wah. Pergi nggak anda? Awas kalau anda masih mau malam-malam di warung. Bos kau, bos kau, kau dengan gue, bos kau. Nah, kalau memang benar-benar anda itu punya ilmu apa? Aku tidak punya ilmu. Ilmu jalanan, mental yang keras. Tidak ada ilmu jalanan. Apa ilmu jalanan? Jangan ada mental. Mental yang keras seperti apa? Baca. Baja, mental baja. Coba buka. Ya. Apa lagi? Ayo. Ayo. Pecahin burungnya. Coba nih, kalau jok burung. Iya. Mana? Masih ada burungnya? Masih ada enggak? Pecahin aja sekalian. Kali saya bilang itu jangan kalau bapak itu untungnya sedikit dia dong, apa mau saya ambil latu-latunya? Mau saya pecahkan? Udah kau tunjuk sakit betul ya? Mau pergi tidak anda? Ya pergi pergi. Pergi tidak? Awas saya. Apa nyawa? Awas kau. Kalau tepat warung bapak itu lagi. Saya nggak akan segan-segan patahkan kaki anda ya. Akan betul-betul salah, Jos. Astagfirullah.